Melalui Dana Kemanusiaan Kompas, FKD Kompas Gramedia Bali menyalurkan bantuan pembaca koran harian Kompas kepada para pengungsi Gunung Agung. Bantuan ini disalurkan menjadi sandang dan pangan yang diberikan pada dua titik pengungsian. Bertepatan dengan Purnama Kapat, Kamis 5 Oktober 2017, Kompas Gramedia memberikan sejumlah bantuan untuk para pengungsi Gunung Api Agung di Gor Swecapura Klungkung dan Desa Ulakan Karangasem. Sumbangan yang diberikan berupa sandang dan pangan seperti selimut, peralatan mandi, bahan kebutuhan anak dan dewasa, pakaian, bahan makanan hingga buku. Kita menyalurkan dana kemanusiaan ya. Kita ikut berbagi, kita ikut berempati kepada para pengungsi Gunung Agung di Bali ini. Mudah-mudahan mengurangi beban, kalaupun tidak bisa semua, paling tidak sedikit banyak kita ikut mengurangi beban dan menjadi bagian juga dari mereka yang merasakan dampak dari Gunung Api Agung ini. Sejumlah 30 jenis barang bantuan yang diberikan merupakan hasil dari himpunan dana pembaca harian Kompas dan forum komunikasi daerah Kompas Gramedia Bali. Pertama, saya ucapkan terima kasih Pak dari pihak Kompas bisa memberikan donasi kepada para pengungsi tetangga Kabupaten Klungkung yaitu Karangasem. Sumbangan ini nantinya dapat mengurangi beban daripada teman-teman di Karangasem yang saat ini masih ada di Kabupaten Klungkung. Sementara itu, Sekretaris Desa Ulakan menyatakan bahwa bahan untuk menyediakan makanan pengungsi masih terbatas. Yang kami butuhkan sekali adalah lauk pauk. Lauk pauk yang kami sangat butuhkan karena itu berkepanjangan. Yang paling dibutuhkan adalah kertas minyak. Nah, itu yang sangat kami butuhkan, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah gelas kopi. Nah, gelas kopi itu sangat kami butuhkan dan karet gelang untuk mengikat daripada pembungkus nasi itu. Dengan jumlah pengungsi 20 ribu jiwa di Gor Swecapura Klungkung dan 1.720 jiwa di Desa Ulakan Karangasem, bantuan ini akan menambah stok keperluan sejumlah pengungsi di dua tempat tersebut yang terus berubah setiap harinya. Tim Liputan Kompas Dewata.